Ya, Brasil kolor, oh, senam ya. Baiklah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yugati Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara downgrade Realme 3 dari Android 10 Realme UI ke Color OS 6 ya, Android 9 Pie. Baiklah, sebelum itu mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja ya, ini HP-nya Realme 3. Kita pergi ke pengaturan, cek terlebih dahulu ya. Nah, tentang ponsel ini Android 10 ya. Dan device Realme 3 ya. Baiklah, untuk caranya kita yang ini ya, saya sediakan linknya nanti di deskripsi, silahkan kalian buka. Kita buka dengan Google Chrome ya. Nah, di sini ada di Realme komunitas sudah ada Realme rollback tutorial for Realme 3 ya, Android 10 back Android 9. Nah, di sini ada disclaimer untuk manual pack ya. Setelah di rollback atau di downgrade tidak bisa pembaruan secara otomatis. Bisanya secara manual di website resmi realme.com. Dan langkah yang pertama kita download firmware-nya yang ini ya. Silakan kalian download terlebih dahulu sekitar 2 giganan. Setelah selesai di sini ada langkahnya ya, tinggal install di file manager ya. Kita download terlebih dahulu. Nah, ini sedang mendownload ya. Nah, itu tadi saya batalkan karena saya sudah mendownload sebelumnya agar tutorial ini bisa cepat. Dan kita pergi ke manager file, kemudian memori internal. Biasanya setelah di download itu ada di folder download ya. Nah, yang ini di folder download, tapi saya sudah pindahkan di luar, di memori internal. Nah, jadinya di sini. Ini adalah Android Android Pie ya, firmware.ozip di A29. Kita coba. Kemudian kita pilih tingkatkan ya. Kita tutup semua aplikasi terlebih dahulu. Dan kita coba tingkatkan. Kita lihat apakah berhasil. Updating place white. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini sedang web data ya. Kalau kalian tadi sebelumnya seharusnya apa di backup terlebih dahulu ya, agar file di memori HP kalian tidak terhapus, kemudian nanti akan di restore. Tapi ini di web data, berarti kemungkinan nanti akan terhapus. Kita coba lihat dulu ya beberapa aplikasinya apa akan terhapus. Nah, berhasil ya, tiba-tiba langsung keluar begitu saja dari logo, langsung pilih bahasa ya. Berarti ini berhasil. Kemudian lanjut. Lanjut. Lanjutkan. Lewati, lanjut, memeriksa, tunggu sebentar karena sudah saya salin di Gmail ya, di email. Wah, nanti kelamaan ya, dilewati saja.
Nah, berhasil color out senam ya. Ya. Berhasil work 100% ya. Tanpa apa? Bootloop atau yang lainnya. Kita lihat di pengaturan. Tentang ponsel dan berhasil ya, Realme 3 versi Android 9. Nah, berhasil ya, itulah tadi tutorial cara downgrade dari Android 10 ke 9. Jika kalian pingin yang pertama kali, kalian tinggal download yang firmware di Ekor A13 ya, Android Pie yang pertama kali jika kalian ingin downgrade ke yang pertama, seperti itu ya. Ini tadi di Ekor A29 yang penting kita bisa ke Android Pie terlebih dahulu, seperti itu. Baiklah, itulah tadi tutorial cara downgrade dari Android 10 ke 9 di Realme 3. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.